Guys, aneh banget gak sih? Gue ke acara ulang tahunnya Atta, itu yang datang tuh orang-orang gede semua. Terus gue nonton konser dong kan, ada slang. Handphonenya gue taruh meja tuh. Terus hilang. Udah handphonenya hilang, gue find iPhone. Terus jalan dia guys, jalan ke Kuningan, terus ke Gatsu. Sekarang di Depok guys. Aneh banget, siapa sih yang ngambil nih? Anjir, data-datanya butuh anjir. Padahal handphonenya udah pecah-pecah. Hal serupa dialami oleh Rizky Billar yang juga menghadiri acara Ulta Atta semalam. Rupanya HP Rizky Billar, smartphone dia yang berisi data-data raib juga, sama seperti Indra Ken. Tentu hal ini menjadi rasa penasaran bagi mereka berdua. Benarkah ada sindikat atau ada hal yang lain kok bisa bersamaan? Yuk simak ini video lengkapnya tentang keluhan mereka serta ya bagaimana menurut kalian. Yuk simak dia. Tahu aja diambil, bingung gua buat apa sih buat mereka gitu loh. Kacau nih, buat yang nemu ya handphonenya ya, tolong segera kontak gua ya, biar kita kasih imbalan yang sebatasnya ya. Yang ngambil nih kurang ajar banget nih. Kalau ada yang nemu handphone gua di lokasi di Depok, sekitaran Depok terakhir ya, kabarin gua ya. Oke, thank you guys, habis suara gua nih.
Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.